Halo guys, kembali lagi bersama saya Danjel. Langsung saja kita masukkan gameplay Valiant Heart. Sini kita sudah di kayak di San Miguel deh. Enggak, masih 39 km lagi menuju ke sana. Oke. Okay. Itu kok masih harus sembuh-sembuh. Ada kayak dia lagi menuju ke rumahnya istrinya ya. Itu ada sesuatu kayaknya. Bentar guys. Waduh. Aduh. Loh. Gua melawan itu doge apa serigala ya? Kayak gua butuh sesuatu untuk bisa melawan itu para nggak tahu ya dogi apa serigala itu, gua nggak terlalu perhatiin dari tempat boleh dulu deh. Kayaknya sih dogi ya, tapi gua nggak bisa lawan nih. Sabar ya, sabar. Kayak gua butuh sesuatu. Aduh, mereka datang. Sembunyi. Oke, ah itu ibunya. Oke, kita balik dulu. Kita udah ngambil kayu tadi. Gue nggak tahu kayu ini apakah untuk mukul atau untuk lempar dia. Lempar dia kayaknya. Enggak juga, sekarang. Enggak bisa guys. Entah apa ya, gimana ya? Gue ambil kayu ini untuk apa? Itu dia. Coba deh, coba lagi deh. Apa mungkin gue kasih ke anaknya ya? Coba. Oh, lempar gitu doang. Lempar ke ujung. I see. Oke. Ternyata lempar ke ujung doang. Itu agak aneh tuh ya, dogi-dogi tuh ya. Aduh, ketahuan kah? Mana dia bilang? Ya, aduh. Dia pingsan di tengah jalan. Pasti ditolongin sini. Ditolongin oleh mereka pasti. Karena kita udah nolongin anaknya kan. Oh. Kita disuruh ke atas. Destiny sting. Ketemu dengan anak. Akhirnya. They were only about 20 miles from Samuel when their hopes were again dashed. Yo, mau kabar baik ya, bannya pecah. Tidak aman lah ya. Setidaknya dia ketemu dengan Anna dan dia setidaknya bisa olahraga istirahat. Okay, let's go, kita bersama Black Doggy. Kultur pika. Apa ini? Sini, gua nggak ngerti. Boleh. Ah, kayaknya gue harus ganti baju. Bener, gue harus ganti baju guys. Bang sini ya. Ini tuh ada sesuatu kayaknya. Topi. Lah, astaga Ya bener. Itu ini. Untung tadi gua bawa ini ya. Good dog. Tunggu, kasih gede dia nya. Oh, itu di atas ada itunya. Astaga. Doggy kenapa tuh kok malah ngedance di situ? Kayaknya gua salah. Nah.
Gua ganti baju. Astaga, gak bisa. Kayaknya karena beda ya. Itu ini bajunya warna abu-abu. Ada lagi yang warna biru. Ya. Ini khusus untuk, oh mungkin ini untuk yang tentara-tentara apa awal-awal atau tentara Rocky itu. Oh, nggak boleh bawa minuman. Oh, maaf Om. Kita dilarang bawa minuman, ya ampun. Sekarang kita mau kemana? Kita sneaky-sneaky menjadi, aduh, kayaknya gua harus ke atas. Lah, boginya kayak gendeng-gendeng. Ah. Lah. Ini. Gua ngambil itu untuk apa? Udah ngaruh gak ya? Bentar. Ini ada pintu kayaknya. Nah. Ngapain lagi gua apa ambil itu ini? Kayaknya ada sesuatu. Gak bisa, guys. Walt. Ada sesuatu. Walt, come here. Gak bisa diambil. Gimana ya? Gua nggak bisa. Nggak bisa apa? Bisa ngomong ngapain itu? Harus ganti baju ini. Aduh. Dia minta itu. Oh ya, coba kita pakai dogi ya. Oh, pakai dogi bisa. Nice. What? Mana apa itu? Who is that good? Hey, what? Apa yang diambil? Aduh. Oh, sengaja ya. Oh, sengaja. Nah. Wes. Oh, mantap dah. Mereka semua menghormatin gua dah. Padahal gua cuma mau ngambil ini doang. Oke, siap gerak. Kok bisa gitu ya? Padahal kayaknya gua gak ada bintangnya deh. Lah. Nah. Oh, ada tuh. Garis 2, guys. Gua enggak ngerti tingkatan apa. Oh, ketahuan. Iya. Iya, tadi ada. Salah, gua tadi ada foto yang enggak gua ambil ya di balkon. Oke, kita dikejar-kejar kembali. Wow. Oh. Oh, mantap, guys. Kita bisa lempar dinamit. Oh. Aduh. No. Wah. Gimana caranya? Aduh. Hampir aja. Aduh. Lah. Wah, susah bener ya. Aduh, gak bisa. Ah.
Nice. Ini kayak gak bisa dilawan. Aduh, rusak. Salah gua. Gua salah nih. Kayak gua harus ngulang nih. Gua salah. Oh. Bisa. Aduh, salah kan? Oh, mulai dari sini. Bagus. Awas. Aduh, kena. Dia juga menghindar loh. Wow, gimana cara? Woi, wow, gimana cara nyerangnya tuh? Aduh, wah sih susah ini. Ini susah. Susah. Oke, hati-hati. Oh, hampir aja, ya ampun. Nah. Waduh, gua di meteor lagi. Meteor dirudal. Gua dirudal. Ah, hampir. Wow. Ya, gua nggak tahu ternyata dilempar. Dilempar itu ternyata ya. Astaga. Oke, sabar. Ini dia nih. Gimana cara? Dia lemparnya ke belakang, guys. Gimana cara lempar ke depan ya? Oke, kok. Hampir. Oke. Dia maju kah? Cuman oke, dia maju. Aduh. Cepet banget ya. Aduh. Tabrak. Susah bener yang ini ya. Aduh, kena lagi. Hampir aja. Ada nih lagi. Meletup dah. Wow. Si anak ketawa. Gigi si anaknya ketawa pula. Sign Mihiel. 1 kilometer lagi. At last. Valiant Heart. The Great War. Apakah sudah habis? Chapter 4. Wooden Cross. Their euphoria was short-lived, intercepted by German troops who still held San Miguel. Ketemu Jerman. Carl and Anna were led to the officers' quarters for interrogation. Carl was sent back to fight for the Germans, while Anna was sent to the infirmary to care for soldiers. On April 8th, the French forces launched an assault on San Miguel, an opportunity that Carl would not let slip by. Kak dikirim lagi untuk berperang. Padahal dia cuman mau ingin pulang, ya ampun. Tuh, kita disuruh ganti baju, guys. Tuh, Jerman. Kita disuruh ganti bajunya Jerman. Ini siapanya? Mungkin temennya atau majikannya pertama kali ya. Nah, itu dia. Ganti baju dulu, guys, ya.
Ya, helmnya. Eh, itu bentar-bentar ada yang bling-bling. Nah, ada dog tag kayaknya. Helm gua kenapa enggak ganti ya? Alter Fritte. Hey, merk was ran. Hep runter nur. Hey, swolebelak. Agak ding. Bung angin lagi. Aduh, ini tadi ada sih. Oke, oke. Freu mich da. Oke, udah bisa lewat. Ah, ini. Hey, itu ada kunci. Gue butuh sesuatu kan untuk apa? Gue nggak ngerti kan. Dapat tunjuk. Kita disuruh ngebel. Gue gimana ngebel? Oh, pukul dong. Nah. What? Olmida. Mana? Olmida. Oh, nggak bisa guys. Gue kayak butuh sesuatu. Ini gue gak bisa puter. Tadi bisa diputer yang di atas. Loh, apaan tuh? Apaan tuh? Pusat am Kasten? Ya, the mallet. Oke, kita disuruh ambil kunci. Bisa kasih dogi ya, makan gak sih? Eh, bentar. Dogi sini dulu, dogi. Ambil satu. Ambil satu makan dogi dan satu. Ayo, kunjuk kedua. Udah. Nah, eh, sini dulu dogi. Ah, adalah, apa deh? Good gemacht. Good tenang. Good ayolah. Terus? Eh, bentar. Ini kayaknya bukan untuk ini deh. Ini kayak untuk di atas kayaknya. Ini di atas. Di atas ada pintu. Nah, ini dia guys. Oke. Mana nggak bisa lewat sih? Nah, dari helm. Lebih keren ini sih helmnya. Dia ada. Itu apaan ya? Oh, bendera. Oh, pantas tadi tuh nggak bisa di interaksi yang itu. Karena dia butuh bendera. Sampai sekarang gue belum tahu namanya apa. Nah, kan ini Jerman ya. Eh. 1870 itu kah? Eh, kayaknya enggak deh 1870. Udah. Terus? Enggak terjadi apa-apa. Gak terjadi apa-apa. Gue cuma naikin bendera doang. Eh, apa itu? Oh, ternyata itu ada petunjuknya di sono. Nah, ini dia guys. Nah, itu dia guys. Ah, ini dia. Jadi kayaknya si kayak bener deh 815. Oke. Mantap. Nah. Dia bawa. Dia bawa apa tuh? Itu apa sampingnya? Fluid kah? Oh, opi. Kayak pedang deh tuh. Ini ada satu lagi kayaknya yang bisa diambil. Oh, enggak ada ya. Udahlah. Oh.
Ada perang kah? Aduh. Enggak lewat situ, Bambang. Lah. Lihat sini. Gua enggak tahu ternyata ada. Ah! Yah, dodol. Enggak nampak ada rudal. Awas, hati-hati. Jangan sampai kena rudal lagi nih. Oh, wow. Let's go. Aduh. Dia dorong gua masuk. Aduh. Ya. Dia ngorbankan diri. No. Ya. Si kawan. Let's go, Doggy. Kemudian guys, dia sampai kemutaran loh. Let's go, Doggy. Kita harus pergi dari sini, Doggy. Jadi gua ada di medan perang. Oh, ampun, kaget gua. Gua pikir mau diranjau lagi kok. Aduh, mereka mainnya gas beracun. Iya. Perancis mainnya gas beracun ya. Apa yang terjadi? Kita mau ngapain? Oh, ke bawah. Ya astaga, dia meninggoy. Gue baru turun nampak dia kena rudal. Oh, dia kasih doginya. Lah, jadi kayak gigi. Oke, let's go. Kita keluar, yuk. Kita nggak bisa ke kanan, nggak bisa. Dia lebih mengutamakan doginya ya. Oke, karena ada satu lagi. Nice. Good dog. Let's go. Mau ngapain? Oh, kita cuma ngambil ini doang. Oh, ini ada ke sini guys. Loh, dia kenapa kayak gitu dah? Kok dia kayak ketawa-ketawa gitu? While Carl was about to finally make it back home, Freddy was joining the Canadian troops stationed at Vimy. Wah, Freddy. Freddy di Britain ya, Britania ya. In the sky, George, a British aviator from the Royal Air Force, was spotting the German positions for artillery support. On this day, Canadian troops led the charge. Canadian troops in charge. April di Prancis. Untuk ngapain lagi nih? Wow. Keren juga. Burung. Maju, maju. Waduh. Gigi sih. Maju terus. Maju, Om. Wah. Lucky Freddy. Kita ada Lucky Freddy. Enggak kena. Mau ngapain? Gua mau ngapain nih?
mana itu? Lo. Ini apa nih? Hah? Oh, ini toh untuk ngelihat ini posisinya di 15. Nggak bilang, astaga. Ini di 65. Ini di 15. Apa nih? 5 6 7 8. 8 ini. Ternyata ada ada teropongnya. Astaga. Bilang kayak dari tadi ya. Di 6 tadi ya. Gimana ngukurnya tuh? Gue bingung juga nih. Tadi ini 5. Di Bentar. Sini kayaknya ya. Kali ini sini. Yup. Nice. Tepat sasaran, saudara-saudara. Ya tadi kayak ternyata ada teropongnya. Wow. Lari my friend. Wow. Lagi terlalu cepat. Ada lagi tuh mortal. Lari. Apaan itu? Pesawat jatuh kah? Wow. Wah, GG men. Seru banget nih episode kali ini ya. No, turun. Wah, ini gede. Lah, jangan bilang lo suruh gue cari-cari. Puter-puterannya lagi. Gak bisa men. Gak bisa cuy. Gue harus cari puteran-puterannya itu. Aduh, ini lagi. Oh, itu ada. Oh, nah. Mantap. Terus. Oh, ini. Udah. Itu doang kah? Gak ada lagi yang perlu dibawa kah? Oh, udah ganti ya? Oh. Aduh, di mana ini? Nembaknya kemana cuy? Oh, dia tunjukin. Bawah. Down. Nah. Untung ada yang ngarahin ya. Ya, si kapten meninggoy di situ. Kenapa tadi dia? Oh, enggak nih, ini tadi. Kirain dia tadi. Let's go. Wih, ini dia. Tank yang paling OP dah nih tanknya. Aduh. Astaga. Kok bisa kena? Gak dibilang tadi ada bakalan ada itu ya. Kok gak bisa maju kan? Tunggu. Wah! No. Waduh. Wow. Terbalik ya ampun. Astaga. Terlalu cepat, men. Ya, ngulangnya dari sini, cuy. Oh, si kapten naik itu. Gua lari. Okay. Gitu ya cara mainnya ya. Dia lari, gua tidak gua lari dari dalam.
No, 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 ni. Dah ada kapten. Dia di dalam. Astaga, dikit lah. Ih, benci banget gua. Udah dikit. Oke. Padahal gua tinggal mukul ya kan. Padahal hampir kena tadi tuh. Nuh, hampir kena. Mundur. Oleh kapten. Tiga kali ngulangin astaga. Gila. Apalagi nih? Gua gak tahu ngapain nih. Oke. Maju. Tembak woi. Gua gak punya senjata. Gimana caranya? Gimana? Oh, lihat sini. Nah. Lo. Ah, ternyata itu musuh. Gua nggak tahu ternyata itu musuh. Ya kagak kena. Gimana caranya nih? Loh, nggak ngerti gua guys. Tembak-tembak nggak hancur ini. Gue keling-keling nembak saya lagi baru hancur. Nggak ngerti lah gue. Gue sampai bingung tadi kayaknya ngebug atau gimana ini ya. Ternyata. Udahlah, penting progres kita progres. Kita nggak punya. Ya ampun. Udah. So many failures and sacrifices. The Canadians finally managed to take the hill back from the Germans. The United States' entry into the war grew more certain by the week. The last letter from Freddie's younger brother confirmed his country's newfound eagerness to join the fight. Okay, kita kembali ke car ya. Carl was within a few hundred yards of Emil's farm when the rumbling of the French air patrols began thundering through the April sky. Okay, guys, kita sudah kembali ke car dan sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan perjalanan Carl dan Black Doggy di next video. Sampai jumpa. Dadah.